Ini namanya jamcum. Jamur cumi. Jamur cum. Wih, laba-laba sepi. Sepi dan men. Oke, jangan ini. Jangan langsung oke. Hanya sekedar mengagumi tanpa bisa memiliki. Dalam ya. Oh. Iyo yo yo. Yo, balik lagi di channel Logi TV ya. Jadi di video kali ini kita bakalan reaction TikTok ya. Kayak biasa kita tengok apa yang ngepi-ngepi di TikTok. Jadi buat kalian semua jangan lupa like, comment dan subscribe, tonton sampai habis karena ruangan kita udah agak gelap sekarang ya. Listrik mahal ya. Jadi kita bakalan tonton sampai habis. Kalian lah yang nonton. Udahlah, pokoknya kalian follow Instagram aku di sini, linknya ada di deskripsi. Langsung aja tanpa berlama-lama. Udah lama kali ini sebenarnya. Langsung aja kita ke video. Oke guys, sekarang kita udah ada di TikTok. Langsung aja kita tengok apa yang FYP. Wih, main bola. Hopper. Goal! Kok gak ada semangat-semangat nah? Bukan Shu, enggak. Ronaldo yang salah. Asli ya Nyu. Ya bang ya. Yuk lah ya, gelap. Next. Nih. Ini salah satu jamur. Tuh, jadi jamur ini kecil banget teman-teman. Jamur kecil banget. Tuh. Bisa dimakan tuh bang. Ini namanya cumi-cumi ini. Coba ulang ya. Nih, lihat. Ini salah satu jamur. Cumi-cumi ini. Ih, bisa nggak ngaku tangan cumi-cumi itu? Iya, jamur ini kecil banget, teman-teman. Tuh. Oke, kita coba bongkar. Dari mana letak jamur? Kita bongkar. Ini namanya jamcum. Jamur cumi. Jamur cum. Ngapain? Ngapain kalau memang jamcum? Jamur cum. Jamur cumi lah. Next lah. Bisa masak lontong kau di sini ya? Bisa. Besar kali knalpot dia. Ini dari sini sampai sini knalpot. Dari sini sampai sini knalpot sampai ujung dandang ya. Dandang senggol dong katanya. Musia kok sedih kali. Musia kok sedih kali gitu kan. Bisa bisa ini gonceng 4 bisa ya. Biasanya kan motor bisa bonceng 3. Mana tahu ada yang mau ikut juga bisa bonceng 4 di dalam knalpot ini kawan. Kau satu lagi ya. Oke, baca dulu komennya. Tes suara. Udah pasti bagus. Kalau suara udah pasti bagus lah bunyinya. Kan nggak mungkin bunyi sendawang. Bagus. Udah knalpot sebesar itu cerobongnya nggak mungkin nggak bagus. Bagus. Bagus nggak usah punya motor. Next. Apa ini? Tangan. Ukur dulu. Diukur. Mau ngapain ini? Ukur lagi. Ukur sekali. Oh, mau jumping dia. Anak BMX. Hati-hati bang. Itu tinggi harusnya bang lompatnya. Sepedanya aja. Sepedanya aja ya. Orangnya berak. Nanti orangnya nyusul gitu ya. Terbang begini. Sepedanya dulu. Harusnya nggak usah diukur. Cuman demi kestabilan rebuisasi globe itu harus. Jadi dia harus tahu titik lengkung bumi itu. Supaya wih, terbangnya itu sepedanya tadi. Kan? Tengok ini ha. Jumping.
Intinya camping. Next. Pelan-pelan Pak supir ya. Besar kali kartu kau ya. Iya iya. Main apa joker joker. Pak. Taplak meja ya. Taplak meja kau jadikannya. Besar kali. Proyek besar ini, hah? Yang menang dapat gedung. Next. Berapa umurnya, Mas? 25 tahun. Percaya, percaya kami, percaya. Harus percaya 25 tahun. Berapa umurnya, Mas? 25 tahun. Sebenarnya Wak ini menipu, ya. 15 sebenarnya. Cuman itu dia tadi kan. Kalau 15 tahun baru aku percaya. Akan mudah banyak yang percaya Wak ini 15 ya. Berapa umurnya, Mas? 25 tahun. Dari segi manapun kita lihat 15 udah fix. Dia menipu 25 katanya. Enggak betul itu. Kita baca dulu komennya. Umur anaknya mungkin. Oh enggak. Anaknya sebagai bapakku. Anaknya limpu 50 anaknya. Bapaknya yang 15 ya. Yang berang sekolah kan anaknya. Bapaknya sekolah. Next. Daniel. Daniel, tak tolong Nil ya. Kau uruslah dulu ini Nil ya. Disedot-sedotnya Nil. Eh, yang namanya Daniel, tolonglah agak merapat dulu di komen. Daniel. Suka memang kayak gitu ya Nil ya. Kepencet-pencet kami Nil. Hah? Kena-kena bibir. Daniel. Daniel. Ini memang kayak tiang gawang. Kenapa? Numbuhnya itu satu di sini gitu. Itunya aku enggak tahan itu. Next. Aku Krisna, Mas. Iki sulengku. Aku Bibi Yasoda, Mas. Aku Sipa. Sipa enggak Krisna itu. Sipa ya Sipa. Jangan panggil aku anak kecil. Ini siapa yang salah? Okay. Next. Oh, mati ketu. Apa ini? Kok tiba-tiba ada muka kau? Oh, mati ketu. Ada kucing oyen. Kayak aku menengok anak bertiga tadi itu. Oh, kalian tengoklah ya, kalian perhatiin ya. Si kawan ini, ku jelaskanlah ceritanya dulu ya. Si kawan ini mau meletupkan balonnya ke muka kawannya. Nggak dikasih dia. Nggak dikasih dia kita nengok. Tak ngapain sadar kamera pula kau. Next. Ini yang kalian suka kan? Kau ni apa? Kau apa? Juga! Senang kali tengok-tengok kayak gini. Kalian juga! Udahlah. Nanti ribut. Next! Lagi capek-capeknya hidup, malah hidup lagi capek-capeknya. Iya, itu dia. Lagi capek-capeknya hidup, malah hidup capek-capeknya. Hidup capek-capeknya. Ya, itu dia. Lu masih mending, bro. Lu masih mending, bro. Gua lagi hidup capek-capeknya. Malah capek-capeknya hidup lagi, bro. Ini memang masuk akal kali sini. Perkata-kataannya itu penuh daging. Obrolan daging ya. Kurasa elit global membahas ini mas ini. Lagi capek-capek hidup, hidup lagi capek. Alah. Abangnya sampai pusing. Tapi itu demi kalian dia menyusun kata-kata yang sangat ringkih dan mudah dipahami. Sendawanya enggak usah. Sendawanya simpan aja ya. Capek bro, jadi orang capek. Makanya hidup. Kok enggak hidup capek? Itu dua itu aja nya. Itulah makanya aku bilang gampang kali dimengerti. Yang susah memahaminya. Next. Wih, laba-laba sepi. Sepi darmen. Spiderman, tahu kalian kan? Ah, buat tato dia. Ha. Cuman agak kawin silang sama kura-kura ini. Hah? Datu, laba-laba kawin silang sama kura-kura.
cucunya lalat ya. Kayak lalat itu ya, nggak kayak laba-laba. Inilah tutur keluarga Spiderman sebenarnya. Next. Bob, ada yang nanya Bob. Nah, mending ada yang nanya tuh. Mas Solo apa Argus GT? Buat buat di itu nah, yang semua semuanya. Buat iya semuanya apa? Mending Solo Mas Solo apa? Apa tadi? Oke, jangan ini. Jangan langsung oke. Okay. Aku belum mendengarkan tadi apa. Contohnya itu, kan? Pokoknya itu. Bob, ada yang nanya Bob, mending Talema Solo apa Argus GT? Kalau Anda ingin bertanya, mending Talema Solo atau Argus GT? Mending mana gitu kan? Mending enggak usah nanya. Entah apa jawaban dia, tahu kau? Enggak usah nanya. Dan buat Bang Bob, Bang apa ini? Mending mana? Mending diam ya. Buat di itu yang buat semuanya buat gini. Oke, okay, jangan oke, okay, tak apa yang di oke kan enggak tahu kita. Contohnya itu. Hah. Buat hey. Paham ya? Next lah. Cintai ususmu. Cintai ususmu. Lagu itu siapa yang enggak tahu ya? Tapi mencintai tanpa dicintai. Lah, sad. Rasanya. Rasanya apa, Kak? Rasanya cintai ususmu. Rasa apa? Rasa usus ya, mungkin ya, enggak tahu kita. Tapi mencintai. Karena dia di awal bahas usus, kita balikkan ke usus. Hanya sekedar mengagumi tanpa bisa memiliki. Oh, dalam ya. Oh. Dibalas lagi sama kakak nih. Cinta enggak harus memiliki usus. Iya, karena cinta harus pakai hati. Enggak ada pakai usus. Next. Anda perlu tahu. Kaki kita sebenarnya bisa melangkah jauh jika kita menyambungnya dengan besi 8 meter. Masuk akal. Masuk, masuk. Sangat berbahaya jika dikonsumsi dan dapat menyebabkan kematian. Jika kita mencampur buah manggis dengan oli motor, lalu mengkonsumsinya 5 hari sekali. Masih pintar sekali nasihatnya. Begitu apa ya? Begitu padat maknanya gitu kan? Usus kau kencang pakai oli manggis itu ya. Bagus. Di Riau, semua pemuda yang berumur 23 tahun sangat dilarang bila menaruh kepalanya di mulut buaya yang sedang. Pria di Riau yang umur 23 tahun dilarang nih kan menaruh kepalanya di dalam mulut buaya yang menganga. Jika kamu memiliki teman yang sedang galau, Anda dapat membujuknya dengan melempar ikan tuna ke mukanya. Jika dia marah maka bujukan Anda tidak berhasil. Coba lagi lain waktu. Antahlah bang, pandai-pandai abang lah ya. Next. Apa ini? Es batu dipotong. Itu dia. Manusia-manusia bumi yang sangat keliru. Manusia-manusia bumi ini keliru akan hal seperti ini. Nah, seharusnya es batu itu kalau mau diminum harus dimasak lagi. Tambah air supaya banyak gitu ya. Nah, disaring. Taruh es batu lagi. Kalau suntuk, kalau tidak suntuk boleh minum langsung. Tapi alangkah baiknya disaring lagi, ditaruh lagi ya. Udah capek ini, pengen kupukul. Di blender, di apa namanya, dicoper ya. Kalau katanya dicoper es batu itu, ditaruh lagi es batu. Memang sampai zat-zat besi, zat-zat karatnya itu udah gak ada lagi di es batu itu yang mengandung unsur kuadrat. Dikacau ya. Sampai itu apa itu? Rasanya air kan? Next lah. Hari lompat sedunia. Apa ini? Bentar, aku ngantuk ini kayaknya. Meteor jatuh. Lompat. Mana bisa gitu? Nih lah, boom.
lah. Nggak jadi, nggak jadi. Next lah. Ciki ini kegoda dia. Ciki ini kegoda dia. Enak kali bah. Kalau kamu jomblo yuk jadian. Ah, kalau kamu jomblo yuk jadian sama bang ini. Sampai Tasmalaya. Ih, aku capek bila tak setia. Oh. Mari kita ke Pelamina. Bang, capek udah aku ya bang ya. Dari mana letaknya? Mari kita ke Pelamina. Nggak kayak gitu liriknya padahal. Apa dia yang betul? Kita baca dulu komennya. Nggak mau. Ya udah. Kenapa kau jual mahal bang? Thanks. Wih, kipas. Kipas kau nomor 3. Itulah yang paling sejuk itu. Kalian belum tahu aja. Ini udah nomor 3. Nah, kau tengok ya pas dihidupkannya. Nah, itu rohnya. Roh baling-balingnya. Ini abang ini udah kayak angin duduk. Next. Oh, mati ketuh. Kamar. Kamar apa yang buat mandi? Kamar, kamar apa yang buat mandi? Wah, sangat kepikiran kita ini. Apa ya? Kamar yang buat mandi. Kamar mandi. Kenapa dari kecil mama aku gak ngajarin bahwa sana kamar buat mandi? Kamar mandi. Ih, gak kepikir main bowling. Main blowing. Ya, kamar, kamar apa yang buat mandi? Kamar mandi. Kau tahu aku ya? Ya udah, masih lanjut. Next lah. Cara biar HP kalian gak kentang lagi. Hah, ini khusus buat bocil-bocil FF yang HP-nya masih kentang. Daripada minta giveaway sama YouTuber atau TikToker. Bagus kau dengar kata abang ini. Cara biar HP kalian gak kentang lagi. Hah. Ini caranya. Ganti HP baru. Itu namanya bukan cara bang. Beli HP gak yang kau suruh. Ini masuk akal, masuk akal. Ntar lagi aku yang kemasukan. Capek dah, lelah, letih, letoy, lunglai. 5L, padahal masih 4 aja. Udahlah ya, segitu aja lah untuk video kali ini. Buat semua jangan lupa like, comment, dan subscribe. Pencet, kau pencet aja apa yang bisa dipencet. See you the next video, dadah.